Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Sleman pada Rabu sempat terkendala dengan beberapa kasus kejadian. Di antaranya kejadian kelebihan dan kekurangan surat suara. Bawaslu Kabupaten Sleman mencatat data sementara yang terhimpun kasus kekurangan surat suara terjadi di beberapa TPS di wilayah Kapanewon Melati dan Kalasan. Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al-Ihsan Siregar mengatakan, kekurangan surat suara tersebut pada surat suara DPR RI dan kekurangan surat suara DPD RI. Kejadian kekurangan surat suara ini juga dilaporkan terjadi di salah satu TPS di Purwobinangun, kemudian TPS di wilayah Tempel. Menurut dia, untuk kasus kekurangan surat suara ini dari kelompok Panitia Pemungutan Suara atau KPPS telah berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kalurahan untuk meminta tambahan surat suara. Selain itu, TPS di dalam satu Kapanewon juga saling berkoordinasi untuk mengetahui mana TPS yang kekurangan maupun kelebihan surat suara. Selain kekurangan surat suara di beberapa TPS, kata Arjuna, Bawaslu juga menemukan ada kasus surat suara yang tertukar dapil dan sudah terlanjur dicoblos. Kasus ini terjadi di TPS Gungemplak. Ianya mengaku sudah menghubungi panwas setempat dan solusinya dengan menghentikan proses pemungutan suara sementara atau ditunda. Ia mengatakan, ada satu pemilih di TPS yang mencoblos double untuk surat suara DPRD Provinsi DIY. Kasus ini terjadi karena KPPS kurang cermat saat memberikan surat suara kepada pemilih. Setiap kasus yang terjadi di sejumlah TPS ini kini sedang direkap dan nanti dicatatkan sebagai kejadian khusus. Bawaslu akan menyikapi kejadian ini saat nanti proses rekapitulasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.